namanya Mauli di sini, long time no see. Hari ini bikin video lagi. Kemarin juga libur tahun baru. Ya, aku bakal bikin a day in my life. So, ini aku udah bikin sarapan pagi. Seperti yang kalian lihat tadi, aku bikin ini waffle. No, bukan waffle. Ya, waffle. Waffle oatmeal. Sumpah aku ngomong kayak low energy gitu dan agak lemot gitu karena mungkin belum sarapan. Jadi ini cukup sehat. Manisnya aku kasih gula aren karena madunya lagi habis. So, bismillah. Oatnya kerasa banget. Tapi aku udah minum air putih, jadi aman. Dan aku bikin matcha, cuman ini kayak susunya aku kasih sedikit dan gak pakai ice, jadi masih anget-anget gitu. Tadi kalau lagi rame ya di rumah. Bener-bener rambut ini juga udah panjang, ini kayak udah 2,5 bulan kayak begini, terus yang bagian paling bawah udah mulai dipotong-potong gitu. Kalau yang bagian poni nggak akan dipotong ya. Aduh, gatel lagi. Nah, poni ini lama nggak pakai poni jadinya kayak gampang gatel gitu di bagian sini. Jadi rambut kayak bertopi jadinya. Yaudah lah ya. Kayak udah gak usah pakai garpu aja. Aku makan kayak gini juga enak. Masih pagi-pagi tuh enak banget, enak anget-anget. Udah lama nggak hujan, kemarinan kayak hujan deras tapi tetap agak-agak panas, tapi kadang-kadang juga dingin cuacanya. Oke, aku bakal ngelanjutin makan dulu juga karena kondisinya rame banget suara-suara, jadi aku bakal makan off camera dan kita berlanjut lagi nanti ya. Oke, kita ketemu lagi nanti ya. Oh ya, aku kemarinan bikin video di TikTok cuma belum aku edit, pakai baju ini lagi, sekarang aku pakai lagi. Tapi ini bajunya belum masuk keranjang sih, cuman kayak baju tidur doang. Kebetulan kaosnya cuma aku pakai tidur. Jadi sekarang aku ceritanya mau edit video TikTok yang kemarin. Aku nggak tahu bakal langsung upload. Aku biasanya sukanya uploadnya tuh pagi-pagi. Cuman karena ini udah paginya udah terlalu naik, jadinya mungkin akan aku upload besok di TikToknya. Cuma sekarang bakal aku edit dulu. Enak kayak gini nih ngeliatnya nih. Nah, nggak gatel gitu kan. Di situ gatel banget. Tapi kok kayak gini. Nah, kita giniin aja rambutnya jadi nggak kelihatan gitu yang atas berantakan. Kita cari teman minum kopi, yaitu aku punya donat guys yang belum aku makan. Aduh. Oke, aku mau ambil tripod lagi bentar ya.
Ini aku udah mandi, udah ganti baju juga, cuman karena sama aja kayak udah mandi, padahal udah mandi. Sambil aku lagi liatin, aduh ini rame guys, banyak ponakan. Terus sambil aku ngeliatin bantal dan guling yang aku jemur tadi. Pokoknya kayak gitu deh ya, kayak ini. Karena kayak suka mendung tiba-tiba gitu, jadi makanya aku liatin bantal guling aku daripada nanti kehujanan, kayak nanti basah lagi. Karena juga udah siang banget. Beda aku tadi udah nyesain Zombieland. Itu salah satu film yang sering aku tonton kalau aku ingin sesuatu yang terhibur. Pokoknya yang menghibur banget dan lucu dan kocak dan funny. Jadi aku suka banget tonton Zombieland. Jujur aku lebih suka Zombieland daripada yang Double Tap. Hujan-hujan makan pedas-pedas. Ini kasih sedikit sambal. Ini sambal goreng. Ini aku udah cuci tangan ya. Bismillah. Ini ada sayur. Tinggal dikit sih. Selesai juga akhirnya misi untuk mengganti spray. BDW di luar masih gerimis, tadi sempat deras tapi kayak sekarang udah gerimis ya. Dia ada sentuhan warna kuningnya ya. Oke, aku sekarang harus menanak nasi habis ini. Guys, kayaknya videonya bakalan aku akhirin sampai di sini. Aku lagi sambil makan keripik keripik apa ini? Telo. Ya, telo itu kayak tela gitu, telo madu. Enak banget. Terus juga aku juga habis makan sih maksudnya tadi. Ya, tadi juga sambil ngobrol-ngobrol cuman enggak kerekam, ngobrol-ngobrol sama orang tua dan keluarga juga. Soalnya adikku baru datang dari Pacet sambil bawa oleh-oleh ini. Sambil makan, kayaknya aku bakal nonton podcast. Kayaknya mau nonton podcastnya Dr. Richard Lee yang Yusuf Hamka itu. Ya, kan habis itu rutinitasnya tinggal pakai skincare, sikat gigi dulu. Sikat gigi dan pakai skincare. Aku lagi enggak sembahyang soalnya aku lagi menstruasi. Semoga kalian terhibur nontonnya dan ya, ketemu di video selanjutnya ya. Bye. Nonton podcastnya belum kelar, dia udah habis. Untung dia masih setengah tadi.